Apa sih GoAd ID itu? Nah, GoAd ID merupakan kepanjangan dari Geographer in Action Indonesia, wadah yang dirancang oleh kami mahasiswa-mahasiswi Pendidikan Geografi Angkatan 2020 Universitas Siliwangi sebagai salah satu bentuk aksi terhadap krisis lingkungan yang sedang terjadi saat ini. GoAd ID hadir untuk mengajak masyarakat dengan memanfaatkan platform Instagram, YouTube, Twitter, dan Facebook yang sebagian besar penggunanya adalah generasi muda. Target sasaran utama GoAd ID adalah masyarakat pada umumnya serta generasi muda pada khususnya untuk menjaga serta lebih peka terhadap lingkungan. Kenapa generasi muda? Karena pemuda saat ini merupakan agent of change untuk perubahan masa depan. Sebagai generasi muda di tengah berkembang pesatnya teknologi dan media sosial yang sangat pesat saat ini, kita bisa menjadi agent of change, pelopor generasi muda yang cinta lingkungan. Besar harapan kami, aksi yang kami lakukan dan informasi yang kami berikan bisa menjadi langkah awal bagi kita bisa peduli terhadap lingkungan. Sekecil apapun kontribusi kita, menjadi bermakna ketika kita lakukan bersama. Semuanya bisa diawali dengan langkah kecil dari diri sendiri, dari lingkungan kecil di mana kita tinggal, misalnya di rumah, memelihara tanaman, konsisten membuang sampah pada tempatnya, dan selalu bijak dalam menggunakan sumber energi. Adapun filosofi logo dari GoAd ID ini adalah gambar tangan yang menjulur, menggambarkan harapan untuk lingkungan yang digambarkan dengan warna hijau agar kondisi lingkungan bisa membaik. Ditambah dengan warna coklat sebagai penggambaran warna tanah, awal kehidupan dari manusia yang selaras dengan lingkungan. Sekian dari kami, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. GoAd ID, save our earth to save the world.